ratusan masyarakat Kecamatan Ciomas sambut baik kedatangan calon Bupati Bogor HR Bayu Syahcuhan. Calon Bupati Bogor HR Bayu Syahcuhan dengan nomor urut 2 telah mengunjungi sejumlah desa dan kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor. Untuk kali ini, Bayu Syahcuhan mengunjungi Desa Sukamakmur dan Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat pada hari Jumat 4 Oktober tahun 2024. Ratusan masyarakat pun dengan semangat dan antusias menyambut kedatangannya. Bayu Syahcuhan menjelaskan, "Alhamdulillah hari ini saya bersama para relawan melaksanakan kegiatan rutin yaitu mengunjungi warga masyarakat Kabupaten Bogor. Dan untuk kali ini, kita berkunjung ke Desa Sukamakmur dan Desa Parakan Kecamatan Ciomas. Insya Allah kunjungan ini tidak sampai di sini saja, saya akan berkunjung ke warga masyarakat Kabupaten Bogor dan menyerap aspirasi dan keinginannya warga masyarakat." Dari Ciomas Kabupaten Bogor, Herman Jampang Palapa TV melaporkan. Bupati di Jawa Barat, bupati yang terbaik di Indonesia. Kemudian dari Jawa Barat sekarang Kang Ronald artis. Kegiatan ini kan kegiatan rutin yang diberikan oleh kesempatan oleh KPUD sesuai dengan aturan kita melakukan kampanye sesuai dengan daerah pemilihan atau kecamatan yang sudah ditunjuk oleh KPUD dan sudah sesuai dengan ketentuan itu aja gitu. Jadi Pak, ya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat dan ucapan tentunya terima kasih ya, atas penerimaan yang cukup baik. Dan tapi kita hematnya mengingat kembali pada saat kita memilih pemimpin itu tentunya tidak terbeli oleh kepentingan sesaat, jadi mereka harus betul-betul dengan hati nurani memilih pemimpin yang bisa kembali lagi ke mereka untuk kesejahteraan yang lebih baik, itu aja. Kesannya sebenarnya sudah intro dengan yang disampaikan, jadi pilih dengan hati nurani pemimpin yang betul-betul menjadi pemimpin yang baik untuk masyarakat Kabupaten Bogor yang bisa lebih sejahtera. Harus ada perubahan-perubahan yang signifikan untuk masyarakat di sini.